Oke, kita stop dulu. Kita lanjut ke materi. Selamat sore, Gabriel. Selamat sore, Mama. Hari ini belajarnya sama Mama lagi ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 November tahun 2020. Temanya tentang binatang peliharaan. Nah, Kakak punya binatang peliharaan enggak? Enggak, Kenapa enggak punya? Soalnya kenapa? Enggak punya. Kenapa? Suka enggak? Kalau punya peliharaan kucing suka aku. Suka? Ya, nanti bilang Dedi ya. Adik pasti suka banget. Adik suka kucing. Kucing ya? Iya. Oke, sebelum kita belajar tentang binatang peliharaan, kita berdoa dulu ya. Oke. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, nalaki Gabriel mau buat jasa. Mama, terima kasih Tuhan Yesus, kakati untuk kejahatan tubuh saya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kita ingatkan Yesus, cici dadah dan sebagainya. Amin. Amin. Selanjutnya kita baca ayat Alkitab dulu ya. Hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 10. Mazmur 50 ayat 10. Sebab punya kulah. Segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 50 ayat 10. Sebab punya kulah. Segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita olahraga ya. Oke. Olahraganya hari ini gerak dan lagu lagi. Judulnya dikepak-kepakkan tanganmu. Oke, kita berdiri dulu ya. Oke. Olahraganya sama Dedi ya. Oke. Dikepak-kepakkan tanganmu. Digoyang-goyangkan badanku. Dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku. Digeleng-geleng kepalaku. Agar tubuh sehat dan kuat. Untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Oke, tadi udah olahraga sama Dedi ya. Gimana? Capek enggak? Suka? Masih belum capek. Suka? Suka. Iya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Materi selanjutnya adalah tentang cerita agama dari Yosua 1. Nah, ini menceritakan tentang Yosua. Ini Kakak lihat videonya dulu, nanti seperti biasanya kalau sudah selesai diceritain ya. Oke.
Lihat videonya nggak usah direkam ya. Oke. Oke, tadi udah lihat videonya ya kak ya. Gimana? Tadi menceritakan tentang apa? Tentang siapa? Tentang apa? Siapa? Tadi namanya siapa? Tentang yo? Yosua. Yosua itu siapa? Yosua itu memimpin Israel. Orang Israel. Orang Israel mau kemana toh? Mau ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, tapi tidak bisa karena ada sungai. Sungai. Sungai apa tadi? Sungai. Sungai Yordan. Terus akhirnya Tuhan Yesus menyuruh siapa? Menyuruh para imam, mengangkat apa tadi yang diangkat tadi loh? Yang diangkat tabut Tuhan, tabut Allah. Terus disuruh jalan memasukkan airnya ke sungai Yordan ya. Terus apa yang terjadi kak? Jadi airnya kering. Kering. Terus orang-orang Israel bisa menyeberang ya? Iya. Waktu di tengah-tengah sungai, Yosua menyuruh 12 orang mengambil apa? Batu. Jumlahnya berapa, Kak? 12. Nah, batu itu setelah sampai di tepi sungai, disuruh ditata ya. Iya. Itu artinya orang-orang Israel sudah berhasil menyeberang sungai perjanjian. Sungai Yordan ke tanah perjanjian. Nah, ceritanya itu tentang itu tadi ya. Iya. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Materi selanjutnya adalah mengenal binatang peliharaan. Nah, ini dari Bu Kris sudah dikasih gambarnya. Ya, coba kakak tahu nggak nama-nama binatangnya? Agak maju ke depan sini. Nah, yang pertama ini. Sebentar, Kak. Kok ngeblur ya? Kok nggak bisa? Nah, ini. Ini namanya apa? Kelinci. Soalnya aku ngintip di HP. Oh iya. Terus yang kedua ini. Ini apa? Apa ya? Dibaca tulisannya. Anji. Iya. Soalnya itu rasaku kayak bukan anjing loh. Nah, yang ketiga ini. Ikan. Oke, terus selanjutnya ini. Namanya apa? Kucing. Oke, sudah habis. Ah, itu macam-macam binatang peliharaan ya, Kak ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi yang kelinci itu kayak apa? Kayak yang belajar nyanyi kelinci itu. Oh iya. Oke ya. Selanjutnya adalah mengerjakan buku matematika halaman 4. Nah, Mama siapin dulu ya bukunya. Oke. Buka dulu halaman 4 ya. Ya, dibaca dulu perintahnya. Tanda yes. Gambar
Yang lebih tebal. Udah paham belum perintahnya? Berilah tanda yes pada gambar yang lebih tebal. Nah, maksudnya ini kan kasur ya, Kak ya. Terus ini tikar. Kasur sama tikar itu lebih tebal yang mana? Gitu. Tebal yang ini. Iya, oke, nih. Nah, terus yang kedua itu kan sama-sama kado ya. Iya. Yang lebih tebel yang mana? Lebih tebel kayaknya ini lagi. Iya. Terus yang itu lebih tebel yang mana? Tebel yang ini. Dan kayaknya tebel ini. Coba dilihat lebih tebel yang mana? Yang ini. Ya, dikerjakan sampai selesai. Oh, sebentar, ini perintahnya beda. Tuh. Ini sama ini masa tebel ini, Kak? Oh iya. Yang ini perintahnya beda ya, Kak ya. Coba dibaca lagi. Berilah tanda yes pada gambar yang lebih tebal. Jangan ngawur, dibaca tinggi. Nah, kalau ini tadi yang lebih tebal, kalau ini yang lebih tinggi. Berilah tanda yes pada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi pohon. Ini kan kecil. Ini. Habis itu apa ini? Apa ya? Nggak kelihatan ya? Coba kasih lihat teman-teman dulu. Ini apa ya teman-teman ya? Tapi kayaknya lebih tinggi yang pohon kelapa, Kak. Ini kan pohon kelapa tinggi. Ya, ini. Gak kelihatan ya. Sepituri kayak agak kering ya. Agak kering ya. Oke, udah selesai teman-teman selesai tugas dan matematikanya. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Okay. Nah, tugas selanjutnya adalah menyanyi lagu Kelinciku. Kayak tadi, yang gak bilang. Iya, nyanyinya sama Dedi ya. Oke. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat liar kemari sepanjang hari. Aku ingin sekolah bersamamu.
kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah bersamamu lagi, menari-nari. Emang pulang sekolah? Emang sekolah? Emang punya kelinci? Gak punya ya kak ya. Gak apa-apa kan nyanyi ya kak ya. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Jelek banget ya. Oke. Kita stop dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kurang satu lagi. Oke. Nah, materi selanjutnya adalah bercerita mengenai hewan peliharaan. Kakak punya enggak? Enggak punya. Kenapa enggak punya? Soalnya enggak beli ya. Kenapa enggak beli? Soalnya mama sama Dede enggak suka. Iya, mama sama Dede enggak suka sama. Nah, aku suka. Suka? Suka apa, Kakak? Kenapa enggak bilang? Suka kucing sama. Dulu pernah beli itu toh, kelomang sama ikan toh. Iya. Tapi akhirnya mati, kasihan. Yeah. Kalau mau punya hewan peliharaan harus dirawat. Iya. Yeah. Kalau cuma beli tok, dirawat, mati, kasihan. Kasihan. Jadi itu kalau mau punya binatang peliharaan itu kakak juga mau harus mau bersihin. Mau kasih makan. Kasih makan, bersihin, nggak cuma buat mainan aja. Nanti kalau kakak udah besar, udah bisa jaga. Kakak boleh pelihara binatang ya. Iya. Tapi harus diurus sendiri. Dirawat. Iya, harus kasih makan sendiri. Iya. Kalau enggak dikasih makan nanti pingsan. Kelaparan ya. Terus kalau UU harus dibersihin, mau? Mau. Oh ya, berarti enggak usah punya hewan peliharaan kalau mau kayak gitu. Aku itu. Apa? Ikan. Ikan. Enggak sering. Tapi airnya harus diganti. Iya. Biar nggak bau, biar nggak kotor. Oke. Nanti kalau kakak mau bilang sama Dedi ya. Oke. Sekarang dan punya uang. Sekarang di download dulu aja ya. Oke, jadi gitu aja ceritanya ya teman-teman. Karena Gabriel saat ini nggak punya binatang peliharaan ya, karena belum bisa mengurusnya. Iya. Oke, belajar hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar juga dan berdoa dan lelah kasih. Bye-bye.